Assalamualaikum, selamat petang. Good evening. Evening ngomongnya apa? Good evening ni kira-kira dah pukul apa lah? Pukul 4 setengah. Hari ni kita cerita pasal tokek baik, tokek jahat. Tokek lori no. Kereta tokek lain kita tak tahu. Tokek lori, tokek bas, tokek no. Tokek syarikat pengangkutan. Tokek baik, tokek jahat. Lemai tokek dia dah bekerja dia. Tokek baik kerja macam mana, tokek jahat kerja macam mana. Orang yang biasa kerja jadi pemandu lori, jadi pemandu bas, mesti akan melalui pasal-pasal ni lah. Pasal tokek baik, pasal tokek jahat no. Ada orang dia dapat satu tokek yang baik, dia boleh kerja sampai hari ni. Alhamdulillah, syukur. Ada orang tu dia kerja dengan satu tokek, tokek dia memang baik, lalu tokek dia jual kat satu tokek lain, tak tahu tokek tu baik ke jahat. Tu abang tak tahu, nak tanya ke dia. Ada? Banyak yang ingat tak ada? Ada. Jadi cerita tokek baik dulu lah no. Kita cerita elok-elok dulu tokek baik. Tokek baik ni dia punya definisi dah lah, lebih kurang lah. Kalau mengikut abang punya definisi, dia lori elok no. Lori mesti elok lah. Lepas tu zaman abang dulu lah no. Ni cerita zaman abang tahun 90-an tu, lori ada ikon. Lah ni dia tak semua lori ada ikon lah kan. Dulu kalau dapat lori ada ikon, cap-cap pula. Lepas tu gaji berpatutan. Lepas tu dia bayar EPF, so-so semua. Kadang-kadang Dato' K tu dia bayar insurans lagi. Lepas tu paling best sekali lah no. Mana-mana Dato' K pun no. Tak tahu lah kalau hampa kira lagu lain kan. Tapi kalau kata untuk versi kami lah no. Driver-driver bayar kami ni cerita lah. Dato' K yang baik adalah Dato' K yang duit senang. Faham tak duit senang? Bila nak pakai duit abang, Dato' K nak pakai duit, dia nanti bagi duit no. Itu kira bila duit senang, tokek tu baik lah. Kalau untuk abang lah. Lepas tu dia minyak tak kira no. Bisil, dia tak kira. Bukan maksud dia tak kira je lah. Maknanya dia tak kira, tak ada lah dia kira sangat. Ataupun ada semua tokek siap pesan lah. Malam tidur jangan start engine lah, jangan pasang aircon lah. Ada tokek pesan macam tu no. Dia tak peduli driver dia boleh tidur ke, tak boleh tidur ke, nyamuk ketik ke apa ke, memberi pihak aku tahu minyak sip. Ada tokek yang tu. Yang tu masuk dalam kategori tokek jahat lah bagi abang. Tak kira, tak tahu lah cerita tokek baik. Tapi itu dia orang macam kata tu. Apabila tokek baik kan, lori elok, dapat kat driver dia tak jaga pula. Itu pro dah lah, con pula. Ada tokek baik, driver jaga kan. Alhamdulillah lah. Tapi selalu yang berlaku, tokek baik bagi lori elok, dia tak mau jaga. Pasang aircon. Tak pasang aircon tak apa lah. Dia cerita tak, kalau tokek bagi aircon, kita nak jaga macam mana? Kira satu cara yang, satu benda yang selalunya abang tengok orang apa gagal mengaplikasikan, terutamanya pada aircon ni. Bukan kata pada lori saja, pada kenderaan pun. Dia jenis matikan enjin tanpa off switch aircon. Betul dia ada efek tu. Tak, efek dia pada kompresor. Dia ibarat macam kata kalau hampa pasang satu-satu switch lah. Macam contoh pada PC ni yang kalau hampa matikan dia menggunakan plug. Buat kakak tengok, nak tengok kalau tak rosak. No, dia bukan macam tu cara lah. Tutup switch aircon dulu, barulah tutup matikan enjin. Kalau kena tak lecok, tak lecok lah kalau pesan lama kan. Berapa ramai yang rebah-rebah barulah tak tahu pasal cok. Tentang dia mati enjin, dia pulas suih lah no. Tentang tak mati je, dia kalut je lah. Abang tak boleh mati enjin dah. Ada, tak pernah jumpa. Pada buat dia kenal lori semua jenis matikan enjin macam kereta. Tutup suih enjin mati, auto cuk, dia pergi. Kalau hak dulu-dulunya, tak tarik cuk, tak mati enjin lah. Abang tahu cuk kau lah. Pergi tanya kat Pak Long, Pak Long bah. Jangan tanya kat hotel kan King lah, Pak Long. Lepas tu, gaji. Duit senang. Gaji berpatutan. Kan? Dapat kat driver pula, dia buat orang lah. Dia pinjam duit yang banyak, dia blok. Dia lari, dia berhenti kerja. Berlaku benda tu. Jadi orang kata penyuduhnya tokek tu dia dah jadi orang kata seram sejuk. Bila pekerja dia ataupun driver dia nak pinjam duit ke apa semua, dia rasa serayau. Nanti dia tak, orang tu buat pelari duit macam orang ada dulu lah. Maknanya dia dah letak orang yang buat benda tu dah menyebabkan orang lain punya peluang tertutup no? Ayah ha. Lepas tu tokek tak kira minyak diesel no. Dia pergi jual pula. Tak mau cerita lebih lah ha.
Cakap tu suka. Ni cakap tu ke jahat pula. Eh, tokek jahat. Selalunya tokek jahat ni lori dia cukup elok. Kalau tokek baik jadi dengan lori. Cukup elok. Saya pun kewi, mengat memi. Pasal apa? Ha, dia mempergunakan lori elok dia tu untuk apa dia tu? Ha. Dia syarat-syarat dia. Abang pernah jumpa satu tokek letak syarat kena bayar deposit. Sebab takut dia kata nanti jadi apa-apa kemalangan, hampa lari aku tu saja. Dia minta deposit yang mana dipotong daripada tiap-tiap bulan punya gaji sehingga menjadi satu jumlah. Zaman abang tu dia minta 2,000 deposit. Ni bukan cerita, ni berlaku. Ha, tapi abang tak mau cerita siapa dia, no? Tapi tokek tu pun dah. Sekian, terima kasih. Ha? Lambung kain orang tak tahu panggil, no? Ha, sebab dia tokek. Okey. Tokek jahat ni, tak lah. Lori dia elok. Ha, pergi celak sikit lah, dia nanti potong gaji lah. Ha, bersagak tentang mana apa, dia potong gaji lah. Ha. Dia potong gaji tak apa. Ha? Ha, ni pun malah dah jumpa. Ni, abang cerita ni, benda yang abang dah lalui. Bukannya abang ambil cerita dongeng buat ni. Eh. Bercelak, dia potong gaji. Potong gaji, kalau repair tak apa. Masalahnya dia tak repair. Sampai sudah dia tak repair. Yang gaji yang dia potong tu dia buat apa? Kita tak tahu. Lepas tu, gaji tak pandang dengan kerja. No? Ha. Kita ada, kita ada rate. No? Gaji. Bila kita jadi driver, kita tahu. Gaji ini ke ini adalah berapa. Ha? Sini ke sini adalah berapa. Masa kerja macam ni, masa kerja macam ni berapa. Jadi dia ada average dia. Contohlah kita bagi contoh. Daripada sini ke sini, rate dia kita katakan dah RM50. Kita kata ya RM50, okey. Kalau tokek yang baik dia akan bayar, kalau tak 50 pun RM45. Maknanya dalam range lah. Mai hak tokek yang kata tokek jahat ni, yang abang cakap tokek jahat, dia akan bayar RM25 lah, setengah. Setengah daripada orang lain. Tapi orang tetap kerja, pasal apa? Pasal tajuk mula tadi kan, lori elok, lori dia elok. Jadi dia mengabui pandangan mata driver-driver yang gila steering ni, ha, dengan lori yang elok. Sebab tokek jahat lalunya, minta maaf dekat kan, lori dia macam elok kan. Marah tu okey kan. Ha, kalau hampa baik, apa nak marah tu bang? Kalau hampa rasa hampa jahat, hampa tolong hampa betul ya, kan. Bagi orang kata patut padan, jangan zalim dengan pekerja kan. Tolong yang tu. Yalah, gaji tu bagi padan dengan kerja. No? Itu yang tolong. Sebab apa? Kalau hampa orang Islam, hampa tahu kan macam mana yang hampa kena buat. Lebih-lebih tak usah cakap. Kalau hak satu lagi yang dia tak tahu yang tu, yang tu cerita lain lah. No? Disil dia kira sampai tahap ketitisan disil yang terakhir. Sampai tahap tu. Ah, dulu ada satu tu ke, nak dia tahu yang buat. Dia punya berkira disil dia tu, dia bagi ikut trip. Dia punya anggaran tu ikut kepala dia. Ha? Dia ikut teori. Dia tak tahu kata, teori tu tak boleh pakai secara relatif keseluruhan apabila kita buat bisnes negara lori. Penyudahnya lori dia di tengah. Sehari mati je kat sini, sehari mati je kat sana. Ha. Siapa yang sezaman dengan abang tahu kan? Sampai atas penimbang pot pun mati je. Minyak habis. Sana. Ha, tu yang kira disil hingga keputusan disil yang tak fair. Bukan darah lah, disil yang tak fair. Jadi, bagi abang itu tokek jahat. Ha, biar. Kalau abang kata yang tu tokek baik, abang tahu. Salahnya, selalunya tokek tu dia antara dua, dia makin kaya ataupun dia melingkuk tu ya. Sebab apa doa daripada orang-orang yang tak naya ni selalunya makbul lah. Jadi sebagai apa yang abang nak katakan, kisah lah kan yang pernah berlaku, dan sebahagiannya, sebahagian besarnya abang pernah lalui. Apabila kita dapat tokek yang baik, bersyukurlah dan cubalah untuk berterima kasih dengan cara bekerja secara jujur dan juga penuh amanah. Tak kira dia bangsa apa sekalipun, no? Abang bekerja dengan tokek pelbagai bangsa. Dan juga
kalau kata tukang jahat tu selalu layan orang banyak tempat lain pergi belajar apa dia kan tak ada tempat lain nak kerja lesen apa punya kan apa buat dulu beribu kalau law lah dulu kami tak banyak apa lesen. Jadi kesimpulannya pisak emas dibawa belayar masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Jangan lupa di mana anda bermula.